persidangan malam hari ini ada beberapa pihak instansi terkait yang kami hadirkan dalam kegiatan evaluasi ini, pertama dari Bawaslu Kabupaten Bawaslu, kemudian dari Polres, dari Kesbah, partai politik, awak media yang ada di Kabupaten Bawaslu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat pada pagi yang berbahagia ini. Kita bisa berkumpul dalam rangka tentang fasilitasi pelaksanaan kampanye pada pemilihan umum tahun 2019. Alhamdulillah, kita di tanggal 31 Juli 2019 dapat pleno terkait dengan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih untuk DPRD Kabupaten Bawaslu. Artinya secara keseluruhan tahapan pemilu 2019 sudah tuntas, sudah selesai sampai dengan penetapan berfungsi dan calon terpilih. Kemudian kami akan menyampaikan kepada Gubernur melalui pemerintah daerah terkait dengan usulan resmian pelantikan untuk calon terpilih.